Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift di gedung perkantoran di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya, saat pemeriksaan oleh maintenance pada hari Minggu lalu, ternyata diketahui ada tali seling yang berkarat. Polisi melakukan olah TKP di gedung perkantoran Hijau Arkadia Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan Kamis sore untuk mengetahui penyebab jatuhnya lift dari lantai 7 ke lantai 3. Lift yang jatuh merupakan lift khusus karyawan perusahaan makanan dan minuman. Dua karyawan perusahaan tersebut meninggal dunia. Seorang petugas kebersihan yang mengalami patah tulang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Kondisi korban stabil namun belum bisa dimintai keterangan. Sejauh ini polisi belum bisa memastikan penyebab jatuhnya lift akibat tali seling yang putus. Namun saat pemeriksaan oleh maintenance hari Minggu lalu diketahui ada tali seling yang berkarat. Yaitu ada karat pada main roof. Ya. Dan kemudian pada hari Minggu menurut keterangan main roof itu diganti. Jatuhnya lift ini apa? Itu masih kita selidiki. Bisa berbagai kemungkinan, apakah itu putus ataukah itu lepas, kita belum tahu. Ya. Terkait kejadian ini, pihak perusahaan menyatakan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa dua karyawannya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.